السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، عباد الله، pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Di sini kita bisa menjalankan hari-hari kita secara normal, beribadah dengan nyaman, berkumpul dengan keluarga, bekerja tanpa ada gangguan, makan minum tersedia. Indonesia sebelah timur sampai hari ini masih berderai air mata. Tidak ada lagi rumah yang menaungi mereka dari panas, melindungi mereka dari hujan. Masjid-masjid untuk tempat beribadah juga hancur. Kehidupan terputus. Sulit dan berat kehidupan yang dirasakan di sana tidak kita rasakan di sini. Untuk kita yang di sini, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah yang kami muliakan, biasanya penyampaian saya selalu menegangkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Sehingga orang kalau lihat wajah saya, yang terbayang langsung kiamat. Sehingga dengan tega sebagian orang, ketika saya lewat, Ustaz kiamat, Ustaz kiamat. Saya menyerah apa boleh dikata, label itu tidak kita yang buat, tapi umat yang sematkan, Ustaz akhir zaman. Tapi ini malam saya akan menyampaikan hal-hal yang membuat hati kita berbunga-bunga. Semangat kita terbakar bergelora. Kenapa? Kita menatap masa depan dengan pandangan berbeda sekarang, malam ini. Sayang, kalau tidak hujan, akan banyak yang menikmati kajian istimewa kita pada malam hari ini. Apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan lebih 14 abad yang silam. Urut-urutan perjalanan masa yang akan kita tempuh. Dan Nabi mengatakan, kalian semua akan menjalani 5 masa atau 5 fase. Takunun nubuwah fikum masya Allah antakun. Kalian akan memulai fase kalian dengan fase kenabian. Dan ini berjalan sesuai dengan takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. 23 tahun. Fatakunu masya Allah antakun. Thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Fase ini pasti berakhir. Lalu kalian masuk pada fase kedua. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah.
Lalu masuklah kalian pada fase kekhalifahan. Umat Islam pada masa itu dipimpin oleh para khulafaur rasyidin selama 30 tahun. Fase ini fatakunu masyaallah antakun thumma yarfa'uha ila syaa'a yarfa'uha. Fase ini pasti berakhir. Lalu masuklah kalian pada fase ketiga, kata Nabi. Thumma takunu mulkan haqqan. Di hadis yang lain, mulukan adudah. Fatakunu masya'allah antakun. Yaitu fase kalian akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah Islam yang menggunakan sistem kerajaan. Dan kerajaan ini menggigit, kata Rasulullah. Fatakunu masya'allah antakun. Thumma yarfa'uha idha sya'a ayyafa'ha. Fase ini pasti selesai dan berakhir juga. Masuklah kalian pada fase keempat. Perhatikan, di fase keempat ini, jika fase pertama, kedua, ketiga, dan nanti akan kita dengar fase kelima, dunia ini dipimpin oleh Islam. Dunia ini dipimpin oleh Islam. Satu, dua, tiga, lima. Setelah fase ketiga, kalian akan menghadapi fase ujian yang sangat berat. Fase ini disebut dengan mulkan jabariyan. Di hadis yang lain, mulukan jabariyatan. Fase penguasa-penguasa tanpa khilafah, tanpa kekuasaan Islam. Di timur, di barat, utara, selatan, tidak ada Islam yang memimpin dunia. Yang ada adalah para penguasa-penguasa yang diktator, bengis, jahat, dan sangat tidak punya hati kepada Islam dan kaum muslimin. Ini fase keempat. Fase keempat ini kapan? Fase keempat adalah setelah fase ketiga diumumkan oleh para pakar dan ahli sejarah telah tutup. Yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga resmi telah berakhir 94 tahun yang silam. Kita sekarang berada pada fase keempat. Sejak itu, umat Islam, tepatnya 1979, setelah pas 1979, itulah titik terakhir keruntuhan Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Sejak itu, Islam kembali melesat naik. Dari mana kita menandakannya, Ustaz? Bahwa itu adalah bahwa kita sekarang menuju melesat naik. Tandanya, kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Daud, Islam akan naik, terus naik, jaya, kuat, kokoh, berwibawa, tinggi, mulia, selama 700 tahun. Lalu Islam akan merosot, terus turun, terus turun, selama 700 tahun. Ibarat bola yang kita lemparkan ke atas, sejauh mana bolanya melambung kita lemparkan, maka sejauh pula itu bola itu membalik, balik jatuh ke bawah. 700 naik, 700 tahun tuh turun, 1400. Setelah itu, kata Rasulullah, Islam, kalau ibarat bola tadi, membal balik ke atas, Islam akan balik naik ke atas. Summa sakat. Lalu Nabi diam. Di hadis ini dikatakan summa sakat, Nabi diam. Setelah Nabi mengatakan Islam balik naik ke atas, Nabi diam.
Di hadis yang lain, setelah lima fase, fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ta'ummul arda, kata Rasulullah. Saat Islam kembali memimpin seluruh dunia, kepemimpinan Islam kepada seluruh dunia, ta'ummul arda, seluruh bumi akan penuh dikuasai oleh Islam. Sementara fase pertama, kedua, ketiga, Islam hanya sampai 2/3 bumi saja yang dipimpin oleh Islam. Tapi fase kelima nanti, seluruh bumi dipimpin oleh Islam. Fase keempat adalah fase kita sekarang. Berat ujian yang kita hadapi pada fase ini. Tetapi kabar gembira demi kabar gembira, Allah kasih kabar kepada kita bahwa pada fase keempat, siapapun umatku yang berani terang-terangan mengamalkan Islam, istiqomah menjalankan Islam, istiqomah beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, menjauhi maksiat, dan ikut menegakkan amar bil ma'ruf, nahi anil mungkar, walaupun ujiannya berat, umatku pada masa itu, kata Rasulullah, berhak mendapatkan pahala setara dengan 50 kali lipat pahalanya para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kaget sahabat Nabi mendengarkan itu. Lantas mereka bertanya, ya Rasul, 50 pahala kami, apa 50 pahala mereka pada masa itu? Nabi memastikan dengan jawabannya, bal minkum, pahala kalian 50 kali lipat pahala kalian. Kalian duha hari ini dapat pahala yang dijanjikan Allah. Orang yang duha pada masa itu, pahalanya 50 kali lipat pahala para sahabat yang duha di masa hidupnya para sahabat. Masya Allah. Masya Allah. Rugi kalau kita tidak memanfaatkan fase yang sangat mahal ini. Fase kita. Ini fase yang sangat mahal. Kita zikir. Zikir kita nilai pahalanya 50 kali lipat nilai pahala zikirnya para sahabat. Kita berdakwah, kita menegakkan amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Pahala yang kita dapatkan, tapi syaratnya istiqomah loh ya. Syaratnya istiqomah, bukan sekali buat, habis itu 2 tahun ditinggalkan. 1 kali tahajud, 11 rakaat. Panjang-panjang bacaannya, lama doanya. Habis itu, 3 tahun tidak pernah tahajud. Allah tidak menyukai amalan yang loncat-loncat begitu. Yang Rasulullah maksud adalah, yang istiqomah pada masa itu. Istiqomah. Kuncinya adalah istiqomah. Salat kita subuh, nilai pahalanya sama dengan 50 kali lipat nilai salat subuhnya para sahabat. Subuh kita berjamaah di masjid, nilai pahalanya 50 kali lipat nilai pahala subuh berjamaahnya para sahabat di masa hidupnya para sahabat. Allahu Akbar. Rugi. Sangat merugi. Hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad yang hidup di masa ini, bila ia tidak merampas harta kekayaan pahala yang melimpah ruah di zaman ini. Kaum muslimin, pada fase keempat ini kita diuji dengan ujian yang berlapis-lapis. Kaqita'il lailil muzlim, ujiannya seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, berlapis-lapis. Dalam bidang ekonomi kita diuji. Dalam bidang politik kita diuji. Dalam bidang pendidikan kita diuji. Dalam bidang media kita diuji. Dalam bidang budaya, seni kita diuji. Dalam bidang moral kita diuji. Dan juga krisis ekonomi kita diuji. Termasuk bencana-bencana alam, berlapis-lapis datang ujian ini. Kaqita'il lailil muzlim, belum selesai ujian yang ini, datang lagi ujian berikutnya. Masalah kenaikan listrik belum lagi selesai, udah naik lagi biaya bahan makanan pokok. Belum lagi selesai, naik biaya transportasi. Belum lagi selesai, BBM pula yang naik. Belum lagi ini selesai, kita menjerit. Ini bidang ekonomi ya. Semuanya serba naik dan gak ada cerita turunnya. Sementara mata uang kita terus anjlok. Ke depan bagaimana? Makin anjlok. Walaupun kita ganti presiden, Ustaz, mudah-mudahan tidak lagi.
Amin. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, kita berharap, tapi maaf, maaf saudaraku, bukan saya mendahului Allah, saya minta ampun pada Allah. Hamba minta ampun kepada Engkau ya Rabb. Dengan hadis ini sangat hakul yakin saya sampaikan, ke depan yang kita hadapi lebih berat siapapun presidennya. Percayalah. Siapapun presidennya, tapi asyiknya kita sudah bergerak bareng dengan para alim ulama sejajar dengan pemerintah. Saat itu seberat apapun ujiannya sudah seirama, sudah selanggam, sudah enak, karena ulama berfatwa pemerintah sebagai eksekutornya. Ya, undang-undang dijunjung tinggi, keadilan ditegakkan seadil-adilnya, kezaliman disapu bersih, sekalipun chaos terjadi, sekalipun kezaliman yang masih ada sisa-sisanya di mana-mana, serentak kita akan memadamkannya, sepahit apapun, tapi mesti pahit. Mesti pahit. Saya yakin. Saya sangat yakin. Namun bismillah, semua itu akan berakhir. Badai akan berlalu. Kenapa? Fase keempat akan selesai, disambung oleh fase kelima. Apa fase kelima? Rasulullah bersabda, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian masuklah fase kekhalifahan kembali dengan konsep kenabian. Ta'ummul ardha, seluruh muka bumi nanti akan dikuasai oleh kepemimpinan Islam. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-55. Jadi kita akan membahas kemenangan hakiki tadi ya. Kemenangan hakiki umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Coba kita lihat, dari ayat ini bisa kita lihat kemenangan hakiki kita nanti apa? Satu, kita dengarkan dulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus shalihat. Telah berjanji Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan senantiasa menegakkan amalan-amalan yang soleh. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali menguasai seluruh muka bumi ini. Kekhalifahan akan kembali tegak sebagaimana dulu kekhalifahan memimpin dunia dipercayakan oleh Allah kepada orang beriman dan beramal soleh sebelumnya. Fase pertama, kedua, ketiga. Fase keempat, Islam kehilangan power dan kekuasaannya di muka bumi. Tapi fase kelima, Allah janjikan di ayat ini, kamu akan kembali memimpin seluruh dunia sebagaimana dulu fase pertama, kedua, ketiga kamu memimpin dunia. Jadi ini janji Allah. Ini janji Allah. 700 naik lagi. Sekarang kita 1440. Sejak 1979 Islam sedang menuju bergerak naik. Sekarang ini bagaimana kira-kira Pak Ustadz, Pak Kiai? Saya jawab, sekarang ini tinggal menunggu tahun hitungan jari tangan ini, Islam akan kembali dipercayakan Allah memimpin seluruh dunia ini, insya Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Allah bukan pembuat berita hoax. Yang Allah sampaikan seluruhnya adalah hak, bukan hoax. Syaratnya apa untuk terwujudnya janji Allah? Syaratnya, lanjut ayat. Wala yumakkinan
لهم دينهم الذي ارتضى لهم. Saat itu kondisi agama Allah ini di muka bumi sedang lemah-lemahnya, digoyang oleh musuh-musuh Islam. Jadi sebelum tegaknya kembali kepemimpinan Islam memimpin seluruh dunia, kondisi Islam mesti sedang goyang-goyangnya. Kenapa? Seluruh orang yang jahat-jahat di muka bumi bersatu untuk memberangus Islam, bersatu untuk mencabut Islam sampai ke akar-akarnya. Dimanapun tempat Islam diperangi sehabis-habisnya. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا. Sebelum Allah percayakan kalian memimpin seluruh dunia, syarat kedua, kalian harus ada di puncak ketakutan sejadi-jadinya. Takut sejadi-jadinya. Sebab apa? Sebab orang yang Muslim di akhir zaman benar-benar akan menghadapi lawan dari segala penjuru mata angin. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam juga digerogoti. Di samping itu terornya tidak sebatas hanya teror berkaitan dengan agama. Ekonomi kita juga dimiliki dan dikuasai. Lalu kita diusahakan menjadi fakir. Lalu ke depan kita diusahakan menjadi kacung di negeri kita sendiri. Kemudian secara politik Islam betul-betul disikut, dicampakkan, disepak, ditendang, tidak boleh masuk ke kancah politik. Kemudian kondisinya disebutkan satu persatu. Secara media umat Islam sudah tidak memiliki lagi media-media mainstream, kecuali kalau ada yang berusaha pasti akan dipadamkan, akan dibangkrutkan. Pokoknya dalam bidang apa saja dibuat lemah selemah-lemahnya. Saya dengar kabar dari panitia tadi pengajian kita berlanjut, isyaknya dipending, betul? Ya, sudah, jadi jangan kasih isyarat lagi ya. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, kita lanjut sampai di mana tadi? Sampai di mana? Umat Islam yang beriman loh ya, umat Islam yang beriman, umat Islam yang mukmin dalam keadaan takut dulu di mana-mana. Kalau sudah merata begitu, ketakutannya sudah merata, takut karena lapar, takut karena bangkrut, takut karena disakiti, dizalimi, takut karena mau dicincang, dibunuh, ditangkap, seperti yang terjadi di Suriah, seperti yang terjadi di Rohingya, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di berbagai tempat-tempat yang umat Islam betul-betul diteror, maka kalau sudah begitu kondisi kalian, barulah kami akan menangkan kalian. Aneh ini. Umat Islam cuma dituntut tetap berjuang, istiqomah, sabar. Ulangi. Tetap berjuang, sabar. Umat Islam cuma dituntut itu, kemenangan Allah yang jamin. Ibarat batang pohon nih, makin tinggi makin gede batang pohonnya. Kita bergelantungan, berpegang situ. Jangan sebelah tangan, dua belah tangan. Kalau perlu dirangkul, dipeluk, kaki pun ikut. Sekuat apapun angin dan badai kita tidak akan terjatuh. Nah ini di akhir zaman kata Nabi akan banyak umatku yang berjatuhan. Akan banyak umat yang berjatuhan. Bahkan kalangan ulama juga ada yang berjatuhan. Kalangan kiai juga ada yang berjatuhan. Paginya oke, masih oke. Tahu-tahu sorenya sudah tidak oke. Hari ini masih oke, besoknya sudah tidak oke. Lah kalau kalangan kiai dan ulama saja bisa terkena fitnah begitu, apatah lagi orang-orang yang level imannya kayak kita-kita. Wahai hamba-hamba Allah, berpegang eratlah kamu di akhir zaman ini. Kemenangan memang akan Allah berikan. Sekarang ini saudara ikut berjuang atau tidak, saudara istiqomah atau tidak, masanya Islam akan bangkit. Tapi rugi, karena saudara tidak akan dapat pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Nabi malah mengatakan, orang-orang yang hidup pada masa itu menyongsong kemenangan dan kebangkitan Islam dengan sabar, dengan istiqomah, mereka-mereka ini kalau mati akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Tapi syaratnya sabar, istiqomah. Bela Islamnya tetap lancar, bela Islamnya tetap tegar,
tidak pernah mau ketinggalan. Setiap ada momen instruksi para alim ulama, ayo sama-sama besarkan syiar Allah, sama-sama dia bergerak takbir, seluruhnya mereka bertakbir, bergerak, berkorban, mereka berkorban, bahkan kalau perlu nyawa pun siap diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara siap tidak? Allah beli, tapi nanti. Kalau sekarang butuh kuatkan ibadahmu, istiqomahlah dalam beramal soleh, tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar bersama para alim ulama, dan patuhi para alim ulama dan instruksi mereka. Itu aja kuncinya sekarang ini. Istiqomahlah. Lanjut. Ayat ini Allah sebutkan, ya abudunani wa la yushrikuna bi syai'a. Ini kemenangan hakiki. Sebelum tegaknya pemerintahan Islam menguasai seluruh dunia, kalian di muka bumi ini dipaksa untuk mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disyirikkan di muka bumi. Orang Islam yang beriman digiring untuk mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik apa yang paling besar di muka bumi menjelang? Di masa-masa Islam sedang tidak memimpin dunia. Syirik dalam masalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul khalqu wa lahul amru. Allah yang menciptakan. Allah lah yang berhak memutuskan hukum. Sekarang hukum Belanda, hukum Perancis, hukum Cina, hukum Amerika, hukum Indonesia, hukum apa saja dibuat oleh manusia. Masih nasib baik di Indonesia. Pancasila yang ada di Indonesia, di dalamnya ada ruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama kita yang mencetuskannya, yang memikirkannya, dan ini layak untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Tapi sekarang bagaimana kenyataannya? Maaf, kita setuju tidak setuju melihat kenyataannya. Pancasila sedang dihargai enggak sekarang? Undang-undang dasar 45 sedang dijunjung tinggi tidak sekarang? Di mana letaknya kewibawaan undang-undang kita ketika kita melihat apa-apa yang telah diperjuangkan oleh para alim ulama kita dulu, yang di dalamnya ruh-ruh syariah itu ada, sekarang ini sudah dikotori, sudah dikhianati, betul tidak? Nah, kata Rasulullah, firman Allah dalam ayat ini, nanti ketika Allah percayakan kamu memimpin seluruh dunia, Allah tidak lagi disekutukan. 100% dunia akan tunduk dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika khilafah Islamiyah tegak, maka tidak akan ada lagi Allah disyirikkan di mana-mana. Bahkan tugas pemerintah nanti adalah memadamkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini macam syirik yang mengundang bencana yang ada di Palu kemarin. Itu mestinya pemerintah yang memerintah wajib memadamkan api syirik itu, karena dosa terbesar dari seluruh dosa-dosa adalah syirik. Coba baca buku Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar oleh Imam Adz-Dzahabi. Urut-urutan dosa terbesar yang paling tinggi itu adalah syirik kepada Allah. Maaf. Coba dari Sabang sampai Merauke periksa di mana di tepi-tepi pantai ada ritual sedekah ke laut. Ada ritual pesugihan, ada ritual. Kalau yang macam di Palu namanya Palu Nomoni. Kalau yang di Ciputat apa namanya? Kalau yang di Bengkulu apa namanya? Kalau yang di Pariaman apa namanya? Di mana-mana tempat di muka bumi ini, itu yang di laut ya. Maka saksikanlah, laut itu akan murka. Kalau dibuat di bawah kaki gunung, gunung itu akan murka. Di mana saja Allah dimaksiati dan maksiat itu adalah syirik, maka bumi dan alam yang ada di sana akan murka. Dan zaman fase keempat ini bukan zamannya Allah masih menunda-nunda dengan rahmatnya. Saudara-saudara, ibu-ibu,
Bukan zamannya Allah masih mengulur-ulur waktu. Dengan rahmatku, aku bas kasih kalian kesempatan untuk memperbaiki diri, itu udah lewat. Sekarang Allah bayar cash. Lakukan setelah peringatan tegas dan keras dari para alim ulama, tapi tetap saja dijalankan maksiatnya dan dosanya, Allah bayar cash. Ini saatnya. Saya sudah sampaikan di mana-mana, kecuali di Jakarta, tapi melalui media sudah tersampaikan insyaallah, bahwa penyebab murka Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama Allah disyirikkan. Yang kedua, wali-wali Allah, pengusung dakwah, diperangi, dimusuhi, disakiti. Fir'aun berhadapan dengan Musa, Fir'aun hancur. Namrus berhadapan dengan Ibrahim dan nyakitin Ibrahim, Namrus hancur. Siapa-apa saja rezim di muka bumi ini dalam sepanjang sejarah berani melawan, menentang, menyakiti para penyuara dakwah, pembawa kebenaran, Allah hancurkan mereka, rezimnya, semua kekuatannya yang ada, Allah hancurkan. Para nabi dan rasul itu kisahnya, mereka sekarang sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah para pewarisnya. Siapa para pewarisnya itu? Para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama macam mana? Ulama yang benar-benar istiqomah membela yang benar, membela Islam, menegakkan kalimatul haq, bukan ulama penjilat. Kata Rasulullah, ketahuilah, ulama-ulama yang mendatangi pintu-pintu kekuasaan, yang mengetuk pintu-pintu kekuasaan untuk mendapatkan sekeping harta daripada dunia atau setumpuk jabatan, maka ini adalah maling, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama yang akan kita dengar, ulama yang akan kita ikuti, dan ulama yang tidak boleh disakiti adalah ulama yang tegas, tegar, istiqomah. Walaupun pahit, dia tetap istiqomah. Ulama yang macam ini kalau disakiti, Allah bayar cash sekarang. Allah bayar cash. Gus Nur tinggalnya di Palu, walaupun dia orang Jawa Timur, rumahnya di sana, santrennya di sana. Dikadukan tentang Gus Nur ini ke Polda Palu atas dasar pencemaran nama baik, padahal tidak pun dilakukan apa-apa, memang udah merusak sendiri nama baik dia sendiri. Ya, baik kaum muslimin. Lalu tanggal 27 hari Kamis di Pekanbaru, Gus Nur merekam, dikelilingi oleh para aktivis dakwah, panitia-panitia acara. Beliau berkata, saya sudah terima surat panggilan saya untuk penyidikan, status saya sudah naik sebagai tersangka. Yang mengadukan saya adalah GP Ansor Banser. Saya tidak akan melawan kalian. Saya tidak akan berbuat apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tetap akan menyuarakan kebenaran. Kalau kalian bisa tangkap saya, tangkap. Kalau saya penjarakan, saya penjarakan. Tapi ingat, Allah Maha hidup, Allah Maha menjaga, Allah Maha melihat, Allah Maha membalas. Perhatikan baik-baik oleh kalian. Lihat jam tangan kalian mulai dari sekarang. Beliau mengatakan itu tanggal 27 hari Kamis menjelang maghrib. Lihat oleh kalian jam tangan kalian dari sekarang. Kalian punya keluarga kan? Kalian punya kehidupan kan? Perhatikan baik-baik oleh kalian. Mulai hari ini akan kalian saksikan apa-apa yang kalian tidak suka dan tidak ingin untuk menyaksikannya. Apa yang akan terjadi pada kalian adalah hal-hal yang kalian tidak akan sukai. Hari Kamis. Jumatnya saya sedang ada di Makassar. Saya sedang ada di hotel lantai 10, Pak, bersama istri saya dan bayi saya. Goyang hotel itu. Kuat, Pak, di Makassar. Ternyata sumbernya adalah di Palu. Kaum muslimin. Kemudian terdengar oleh kita berita dan kabar bahwa Palu dihantam gempa 7,4 skala Richter, 7,7 skala Richter. Disusul oleh tsunami. Para pelaku syirik habis. Mohon maaf, saya dapatkan informasi konon kabarnya, kata Gus Nur,
orang-orang yang mengadukan beliau ke Polda, itulah dia kampung yang tenggelam masuk itu. Kedua, aneh, unik dan ajaib. Gedung-gedung, rumah-rumah di sekitar pesantren dan rumahnya Gus Nur hancur-hancur dan rusak parah. Retak-retak hampir-hampir semuanya ambruk. Anehnya, rumah Gus Nur, pesantrennya dari bawah sampai ke ujung rapi, bersih, macam enggak ada kejadian apa-apa di situ. Masya Allah. Dan yang kita sedihkan, Polda Palu ikut terkena bencana, terkena oleh tsunami. Ini peringatan sebenarnya. Tolong jangan sakiti ulama. Tolong jangan sakiti ulama. Ketika ulama Rabbani, ketika pembawa yang hak disakiti, kisah akan terulang kembali. Sejarah akan kembali terulang. Di fase ini Allah bayar tunai. Allah bayar tunai. Salah satu solusi pemerintah Republik Indonesia sekarang, kalau ingin diselamatkan oleh Allah, dijaga dari mala bahaya dan ancaman apa-apa, ulama-ulama yang sudah dijadikan tersangka, putihkan kembali. Ulama-ulama yang telah difitnah, cabut fitnahan itu. Ulama-ulama yang ingin kembali ke tanah air seperti Habib Rizik Syihab, yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan di sana, maka jemput dia, taruh kembali ke Indonesia, peluk dia dan katakan, maafkan kami. Allah akan ridho kepada Indonesia, kepada pemerintah Indonesia. Percayalah insyaallah. Tapi kalau tidak dilakukan, saya sampaikan peringatan. Siapapun yang sedang berkuasa, Allah akan karamkan kekuasaan ini. Sejarah pasti terulang. Karena dalam satu kepastian kaidah, at-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah pasti akan kembali terulang. Ini masa-masanya kemenangan Islam, saudara-saudara. Kemenangan Islam ini tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Persis sama dengan kebangkitan matahari, kita sekarang ini sudah di Fajar Shadiq. Fajar itu ada dua ya. Fajar Kadhib. Fajar Kadhib itu Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ternyata azannya untuk bangunkan orang tahajud dan sahur. Kalau Fajar Shadiq adalah masuknya waktu subuh. Yang azan adalah Bilal bin Rabah. Itu sudah Fajar Shadiq. Sekarang dunia sudah mengalami perjalanan dari Fajar Kadhib ke Fajar Shadiq. Sebentar lagi, memang berat ini. Setelah subuh itu berat, bangun subuh itu berat. Ya, tapi sebentar lagi insya Allah matahari terbit. Sejahat apapun para penjahat-penjahat kegelapan, dia tidak akan mampu menghentikan cahaya matahari yang terbit di waktu syuruq. Nah, penjahat-penjahat kegelapan itu kalau bahasa kita sekarang Pak, vampir, Dracula. Hah? Para penjahat-penjahat yang suka bergerak di masa-masa gelap, di hari-hari malam, hanya masa bangsa kayak gitu-gitu. Mereka tidak senang matahari terbit, dia tetap akan terbit apa tidak? Tetap terbit apa tidak? Sekarang ada suara menggema di mana-mana, anti khilafah Islamiyah, anti khilafah Islamiyah. Allah umumkan loh ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, bumi ini akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kapan? Allah Rasulullah yang sebutkan hadisnya. Setelah fase keempat. Ciri fase keempatnya apa? Ciri fase keempatnya adalah umat Islam ini sejadi-jadinya ditindas, dizalimi, disakiti, para ulama dipersekusi, diintimidasi, para ulama bahkan ada yang dieksekusi. Saudi sudah mengumumkan 3 ulama dunia di Saudi yang akan dieksekusi, sudah turun keputusannya. Ribuan dai, ulama, imam-imam di Saudi sekarang ditangkap, dimasukkan ke penjara karena menyampaikan kritikan kepada penguasa. Ini bukti bahwa sebentar lagi Islam akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemenangan Islam tertinggi apa? Menjelang itu kata Rasulullah, umatku yang pertama akan menjadi mukmin haqqan. Karena ujian yang berat, mereka akhirnya sadar dan bangkit. Kita berterima kasih kepada Mr. Ahok. Jasa beliau besar untuk umat Islam di Indonesia ini. Kita berterima kasih kepada beliau. Beliau berhak mendapatkan Ahok Award. Kenapa? Beliaulah yang menjadikan kita bangun semuanya.
Beliaulah yang menjadikan para alim ulama bergerak dan bersatu merapat antar satu dengan yang lain. Beliaulah yang menjadi asbab umat Islam di akhir zaman terbelah dua, mukmin haqqan dan munafik haqqan. Thank you very much, Mr. Ahok. Iya, kita harus ucapkan terima kasih tulus dari hati yang paling dalam. Kalau ketemu saya sama beliau, saya akan salam. Terima kasih banyak, saudara besar jasanya. Di akhir zaman, umat Islam akan menemukan kembali jati dirinya. Dan sekarang, umat Islam, khususnya di Indonesia, sudah tidak ingin lagi terjatuh di lubang yang sama. Di segi politik, ke depan kita tidak mau lagi berpangku tangan, abstain, golput, sudah enggak mau. Umat Islam sudah enggak mau. Saya ini, Pak, termasuk 10 tahun dua yang lalu, termasuk yang mengajak umat, ala nggak usah aja lah, nggak jelas siapa mau dipilih, kita golput aja dulu. Tapi kalau sekarang udah dengar ceramah saya di mana-mana, saya mengumumkan umat Islam haram untuk tidak berjuang di dunia politik, wajib ikut bersama-sama dalam pertarungan politik, tapi secara konstitusional, secara damai, secara adil, secara beradab. Allah akan menangkan kita insyaallah ta'ala. Ini masa kemenangan. Jadi kalau disampaikan tadi Habib Nurmagomedov, ya, Habib Nurmagomedov, ini salah satu di antara ciri-ciri ini masa kebangkitan, kemenangan. Menangnya Erdogan kembali telak, pada calonnya ada berapa orang? Ada berapa orang calonnya kemarin? Kalau digabungkan suara dua calon yang lain, tetap saja Erdogan menang telak di atas mereka. Ini menandakan apa, saudaraku? Sekarang Raja Salman alhamdulillah kembali mulai mengambil peranannya setelah lebih satu tahun dipegang oleh anaknya Muhammad bin Salman. Walaupun ada kekhawatiran kita, jangan-jangan Raja Salman akan dihabisi oleh anaknya sendiri. Allahu a'lam. Semoga saja tidak. Amin. Tetapi yang jelas ini masa kemenangan. Matahari akan terbit. Walaupun vampir tidak suka, walaupun Dracula benci, matahari tetap akan terbit. Matahari tidak akan bisa ditutup cahayanya sehingga bumi menjadi gelap, atau bumi dibungkus sehingga cahaya matahari tidak usah masuk. Mustahil. Ini adalah matahari sebentar lagi akan terbit. Matahari itulah kemenangan Islam. Yang bicara begini bukan Zulkifli Muhammad Ali. Yang bicara begini adalah para pakar intelijen negara-negara besar dunia. Saat bulan Februari 2012 mereka duduk bersama-sama di New York. Bersama-sama di New York. Apa pembicaraan mereka? Menentukan siapa kira-kira yang akan memimpin seluruh dunia tahun 2020-an ke atas. Maka muncullah 4 opsi. Pertama masih Amerika Serikat. Yang kedua Cina. Yang ketiga gangster-gangster dan mafia-mafia global, internasional. Dan yang keempat Islam. Mereka berdebat, berdialog, mengeluarkan analisa, mengeluarkan pendapat-pendapat mereka masing-masing. Pada akhirnya satu persatu rontok. Yang pertama siapa tadi? Amerika. Dikaji-dikaji, tidak mungkin Amerika lah masih memiliki kekuatan dan kesanggupan melanjutkan memimpin dunia. Alasannya, 1, 2, 3, yang sepakat Amerika tidak mungkin akan bisa melanjutkan lagi memimpin dunia 2020 ke atas. Yang kedua, peluang yang akan memimpin dunia adalah Cina. Cina memimpin dunia, Masya Allah. Apa kemampuan Cina? Dikaji. Kira-kira apa yang menjadikan Cina bisa memimpin dunia? Dikaji. Tapi apa kelemahan Cina? Diperiksa, dikaji, didalami oleh para pakar intelijen dunia. Maka Cina pun rontok. Tidak mungkin Cina akan sanggup memimpin dunia 2020 ke atas. Yang ketiga, yaitu mafia-mafia internasional. Gangster-gangster global. Dikaji, tidak. Lalu yang terakhir adalah khilafah Islamiyah. Ini bukan pernyataan para ulama.
Ini bukan analisa para kiai, para ustaz, bukan pertemuan para alim ulama dunia, bukan. Tapi asli 15 intelijen besar dari 15 negara-negara besar dunia, termasuk di dalamnya Mossad, KGB, CIA, sebutkan intelijen besar lainnya, gabung merapatkan. Yang keempat adalah Islam, dikaji Islam. Nah, pernyataan yang kuat dan kokoh dari CIA, dari KGB Rusia, dan intelijen yang lainnya, banyak yang mengangguk-ngangguk setuju. Yang lebih siap memimpin dunia dan yang sangat mungkin itu 2020 ke atas adalah Islam. Khilafah Islamiyah akan kembali menguasai dunia. Ini pernyataan mereka. Bagi kita, angka dan tahun tidak akan kita imani selama tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Yang ada dalilnya dari Al-Quran adalah Allah mengumumkan di surat An-Nur ayat 55, khilafah Islamnya akan kembali memimpin seluruh dunia. Ciri-cirinya ini dan ciri-ciri itu boleh dikatakan 96-97% sudah lengkap, tinggal nunggu berapa persen lagi. Masya Allah, hakikat kemenangan Islam di akhir zaman adalah Allah kembali berkuasa di muka bumi. Kita kembali leluasa menyembah Allah tanpa mensyirikkan Allah, dan kita menyembah Allah dalam keadaan aman, seaman-amannya. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi ketakutan, bahkan tidak ada perang di muka bumi. Ketahuilah saudara-saudaraku, yang ditakutkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan khilafah Islamiyah itu bertentangan dengan Pancasila. Wallahi, ini tanda orangnya bodoh. Enggak ngerti tentang khilafah Islamiyah itu apa. Khilafah Islamiyah itu dikumandangkannya nanti di Palestina. Pusat pemerintahnya nanti di Palestina. Bukan di Indonesia, bukan di Jakarta. Dan tidak ada masuk sedikit pun dengan urusan Pancasila dan sebagainya. Justru dijamin oleh Rasulullah ketika khilafah Islamiyah nanti tegak, satu pun di muka bumi tidak ada yang akan menumpahkan darah antar satu dengan yang lain. Dunia aman, seaman-amannya. Tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, tidak ada maling, tidak ada korupsi. Bahkan rumah sakit sepi. Sebab apa? Allah akan sehatkan semua manusia. Harta kekayaan melimpah ruah. Karena kata Rasulullah, dari dalam perut bumi keluar, memuntahkan semua kekayaan yang ada. Sehingga saat itu kata Rasulullah, tidak ada lagi yang minta sedekah, Pak, sedekah. Tidak ada lagi. Jangankan sedekah, Pak, kita yang punya zakat, mau bayar zakat, tidak ada orang yang mau terima lagi. Dunia makmur semakmur-makmurnya, semua serba gratis. Sekolah gratis, transportasi gratis, pajak-pajak di muka bumi sudah tidak ada kata Rasulullah. Wah, Masya Allah. Bahan bakar gratis, semua serba gratis. Sementara gaji seorang guru SD saja dalam sejarah ketika khilafah Islamiyah tegak, gaji seorang guru SD kalau dirupiahkan dengan uang kita setara dengan 34 juta rupiah sekarang, Pak. Gaji seorang guru SD di luar tunjangan ini dan itu. Gaji seorang pak polisi yang pangkatnya paling bawah saja setara dengan 46 juta rupiah uang kita satu bulan itu, di luar tunjangan ini tunjangan itu. Sehingga pada masa-masa khilafah Islam sulit mencari siapa orang yang mau menerima zakat. Ya Allah, tidak ditemukan di fase kelima itu kata Rasulullah, ada hewan buas yang menerkam manusia, ada binatang berbisa yang menyakiti manusia. Yang dilihat dan ketemu di mana-mana adalah singa bergelut dan bermain-main dengan manusia, dengan anak-anak, ular-ular paling berbisa bergelut-gelut dengan bayi dan tidak menelannya, tidak menggigitnya. Demi Allah, damai dan aman seaman-amannya. Ini fase kelima. Rindu tidak fase kelima ini? Nah, kita harus hadapi dulu semuanya dengan sabar. Akan banyak keributan, kita harus sabar, kita harus istiqomah. Siap terus dalam satu komando para alim ulama, bersabarlah, kemenangan kita sudah dekat sekali. Saya rugi dan bapak akan rugi, ibu akan rugi kalau tidak ikut dalam kapal kemenangan ini. Ustaz, 2019 kita akan ada pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan wakil presiden. Kira-kira yang menang siapa, Ustaz? Jawabannya adalah Allahu
Allahu a'lam. Kenapa sulit betul jawabnya? Allahu a'lam. Maunya apa? Maunya apa? Siapa yang menang? Aminkan. Siapa yang menang? Aminkan. Siapa yang menang? Aminkan. Siapa yang menang? Aminkan. Itu tergantung Allah. Yang wajib bagi kita hanya berjuang. Tapi selama perjuangan ini jangan ada yang menggosip, jangan ada yang membuli, jangan ada yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada kubu yang lain. Saling menghormati, tolong jaga baik-baik mulut kita. Kemenangan insya Allah tidak jauh-jauh, karena ini masanya kita menang. Percayalah saudaraku, berjuanglah dengan sabar, dengan istiqomah, dengan adab. Kemenangan untuk kita, ini masanya kita menang. Apapun yang kita pegang, wahai umat yang barakah, wahai umat yang mulia, kita menang. Sekarang ini masanya. Apapun yang kita pegang, kita menang. Orang udah jijik, udah benci dengan segala bentuk kezaliman, dengan segala bentuk ketidakbecusan, ketidakbenaran, penipuan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Orang sudah rindu dengan yang berbau-bau Islam. Insyaallah taala, sebentar lagi kemenangan hakiki umat ini adalah kemenangan akidah, kemenangan tauhid, kemenangan Islam memimpin kembali seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Tapi menjelang itu banyak bakal yang berguguran dari umat Nabi Muhammad. Gugur. Karena ancaman, karena iming-iming, karena jabatan, karena janji posisi, karena ini, banyak yang akhirnya merontokkan dan menjatuhkan harga dirinya dan imannya. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya, kata Rasulullah. Hanya demi jabatan, hanya demi pangkat, hanya demi kekuasaan, hanya demi fulus dan sedikit ancaman, mereka rela, mereka pasrah. Akhirnya agamanya tidak dihargai olehnya, dan dia ambil yang bisa menyebabkannya jatuh dirinya di mata Allah, dan dia tidak termasuk lagi orang muslim. Minta maaf. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsika ira. Paginya masih mukmin, Pak. Paginya masih mukmin. Tapi sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Hanya 100.000 rupiah. Hanya demi 1.000.000 rupiah. Atau hanya nanti dijanjikan, kalau kami menang, posisi kamu adalah anu. Akhirnya dia habis-habisan. Wallahi, kaum muslimin yang kami muliakan, di akhir zaman, orang rela mencampakkan akidahnya, keyakinannya, dan agamanya demi mendapatkan dunia. Ba'udinahum bi'aradin minat dunya. Demi dunia, mereka rela menggadaikan agamanya. Demi dunia, mereka rela menggadaikan agamanya. Wahai bapak, ibu, apa kata Rasulullah menjelang kiamat? Karena beratnya kondisi dunia, karena beratnya kondisi ujian, orang mulai merampok tetangganya sendiri. Bahkan ada yang membunuh tetangganya sendiri. Apa yang terjadi di hari kedua, hari ketiga di Palu? Penjarahan mulai terjadi tidak? Tetangga-tetangganya dijarah apa tidak? Kita menyaksikan ini, kaum muslimin. Maka hadis Nabi nanti di akhir zaman akan jadi kenyataan. Karena perut, orang rela akhirnya menjarah tetangga sendiri, dan bahkan mau membunuh tetangganya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Disinilah nasihat saya dalam kajian persiapan dan amalan akhir zaman. Mbok ya, tolong didengarkan dan dilakukan. Sekarang, tolong disimak baik-baik dan diamalkan. Sekarang. Nasib baik ibu bapak sudah tinggal di Sentul. Di Sentul kan? Nasib baik ibu bapak tinggal di Sentul. Kenapa? Berat sih harus menyampaikan, tapi memang harus disampaikan. Dan ini sudah saya sampaikan juga. Semua kota-kota besar, apalagi kota-kota itu di tepi laut, di akhir zaman akan banyak yang hilang atau hancur binasa.
akan terjadi gempa-gempa besar di akhir zaman. Akan banyak air-air laut yang naik ke permukaan. Dan itu hanya terjadi untuk kota-kota di pinggir laut. Ketika Dajjal keluar, kata Rasulullah, yang dimasuki oleh Dajjal hanya kota-kota besar. Jakarta, Semarang, Surabaya, Lampung, Palembang, Medan, Padang, itu semuanya di tepi laut. Dan itu kota-kota besar. Dajjal akan masuk. Kalaupun selamat dari tsunami, kalaupun selamat dari gempa yang membuatkan negeri itu hilang, kota itu hilang, Dajjal akan masuk. Makanya sudah nasib baik kita tinggal di Sentul. Tapi enggak tahu ke depan, kalau Sentul menjadi kota besar pula, masuk pula lah Dajjal ke sini. Ya, saya sarankan kalau memang ada apa-apa nanti, cepat merapat ke Sentulnya Ustadz Arifin Ilham atau ke Gunung Sindur. Ya, itu tempat-tempat yang pantas kita merapat. Ada apa-apa nanti, semoga Allah jaga. Karena tempat yang dijaga dengan zikir, tempat yang dijaga dengan ibadah, tempat yang dijaga dengan bacaan Quran, tempat-tempat itu dan orang-orang yang ada di atasnya Allah jaga. Tapi awas, tempat yang diisi dengan dosa, diisi dengan maksiat, apalagi LGBT bekerja di sana, banyak LGBT-nya di situ, pasti tempat itu akan dibolak-balik oleh Allah, diobrak-abrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong di akhir zaman pastikan kita tinggal di lingkungan-lingkungan soleh macam Sentul ini, insyaallah termasuk lingkungan soleh. Amin. Kalau terjadi apa-apa, keributan, bencana, dan juga di tengah ada meteor-meteor, merapatlah ke Ustaz Arifin Ilham. Merapatlah ke daerah yang ada zikirnya, yang ada bacaan Qur'annya, yang ada komunitas berimannya. Itu yang akan dijaga oleh Allah. Tolong ingat ini baik-baik. Sekarang ini biar kita tinggal di tempat yang normal aja dulu, bisa-bisa, gak apa-apa. Sekarang yang pindah dulu, rame-rame ke sana, penuh pula zikirannya Ustaz Arifin Ilham. Ya, sekarang ini enggak apa-apa. Tapi dari sekarang persiapkan tempat kita dari sana. Ustaz, boleh enggak daftar satu? Daftar apaan? Kami mau ngambil kapringan satu. Ya monggo, silakan ambil cepat dari sekarang. Ada duit bangun cepat. Ada apa-apa nanti langsung merapat ke sana. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kemenangan kita tidak bisa dielakkan lagi. Insyaallah, kemenangan untuk kita dalam waktu yang dekat, insyaallah ta'ala. Bahkan di umur saya hidup, di umur bapak hidup, bapak sudah 55 sekarang, 52, di umur bapak hidup, saya sangat yakin kita sempat menyaksikan Islam kembali memimpin seluruh dunia. Siapa yang akan mengisinya? Islam yang akan datang, kepimpinan dunia akan datang, kita, anak-anak kita yang menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang depan. Makanya persiapkan dari sekarang, anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang hebat ilmu agamanya dan ilmu dunianya, anak-anak ini yang ke depan akan memimpin-memimpin dunia. Maka jangan ragu-ragu kita masukkan anak kita ke pesantren-pesantren. Inilah yang akan memimpin dunia nanti, insyaallah ta'ala. Dan kita jadi rakyatnya. Ya, kita yang akan mengisi kepemimpinan di masa yang akan datang. Yang perlu sekarang ini, tolong ulangi kembali, yang perlu sekarang ini adalah istiqomahlah dalam menyembah Allah, istiqomahlah dalam menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar dengan para alim ulama. Sabarlah dalam perjuangan ini dan jangan tinggalkan kapal perjuangan. Jangan tegak sendiri. Oh, saya mau tunggu Imam Mahdi keluar. Kalau dia keluar nanti baru saya mau ikut berjuang. Jadi kok sekarang ngapain? Saya mau sendirian aja dulu. Insyaallah akan dilarikan setan orang yang sendirian sekarang. Enggak boleh, Pak. Harus berjamaah. Harus berjamaah. Silakan kelompok namanya beda-beda. Ini namanya kelompok ini namanya kelompok itu. Ini nama enggak apa-apa berbeda-beda. Tapi untuk perjuangan agama Allah kayak orang sholat, Pak. Ada yang PNS, ada yang sipil, ada yang swasta, ada yang pengangguran, ada, tapi dalam sholat semua status dan level sosial dunianya lepas semua, betul tidak? Memperjuangkan agama Allah juga begitu. Ada yang FPI, ada yang MMI, ada yang Hizbut Tahrir, ada yang Jamaah Tabligh, ada yang macam-macam. Gabung semuanya dalam perjuangan Islam, enggak bawa nama-nama lagi. Tetapi Allahu Akbar, gitu. Semuanya teriak Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, semuanya bergerak memenangkan Islam, menjayakan Islam. Semua level-level jadi terlupakan. Macam di 212 kemarin, indahnya luar biasa. Coba lihat apa yang Allah kasih untuk kita. Kemenangan. Kemenangan itu bukan pada banyaknya harta. Bukan banyaknya dukungan. Bukan hebatnya media dan sebagainya, tapi ada di sisi Allah. Umat hanya perlu berjamaahlah, bersatulah, merapatlah,
jangan peduli dengan nama-nama kelompok, selama untuk menegakkan Islam bersama-sama lah. Tapi bukan untuk perjuangan Islam, maka uruslah rumah tangga masing-masing. Ada yang rumah tangga namanya Nahdlatul Ulama, urus rumah tangganya. Ada yang rumah tangga namanya Muhammadiyah, urus pula rumah tangganya. Ada rumah tangga namanya FPI, uruslah rumah tangganya. Tapi ketika untuk berjuang, keluarlah seluruhnya dan bersama-sama seperti orang satu rumah besar. Kita semuanya bersaudara, kita berjuang menyongsong kemenangan. Selamat menyongsong kemenangan, selamat menantikan janji Allah, dan selamat menikmati janji Allah. Siapa yang gugur di antara kita, dia syahid insyaallah taala. Siapa yang gugur di antara kita akan masuk surga tanpa hisab insyaallah, apalagi rakyat Indonesia. Saya hanya bersangka baik ya, semoga persangkaan saya ini benar hendaknya, amin. Ada dua kelompok umatku kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ada dua kelompok umatku yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Satu, yang berperang di negeri Syam sampai Nabi Isa keluar, dia tetap berjuang di jalan Allah bersama Nabi Isa di Syam. Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Satu lagi kata Rasulullah, yang berperang melawan kaum musyrikin munafikin di sebelah timur, dan keyakinan saya timur yang dimaksud itu adalah Indonesia ini. Siapa yang meninggal di antara kita dalam perjuangan ini, syahid insyaallah, dan masuk surganya tanpa hisab. Kalau dia tentara, dia ikut berjuang membela kehormatan Islam, meninggal, syahid masuk surga tanpa hisab. Kalau dia polisi, dia ikut berjuang membela kehormatan Islam, terbunuh, dia syahid masuk surga tanpa hisab. Kalau dia adalah seorang anggota dewan, kalau dia adalah seorang pebisnis, kalau dia adalah seorang buruh kasar, dia ikut berjuang membela agama Allah, lalu terbunuh, syahid insyaallah, masuk surganya tanpa hisab. Tapi sekarang perang dalam bentuk laga fisik belum. Jadi jangan cari gara-gara. Kita tidak boleh cari gara-gara. Tahan mulut. Tahan tangan. Sabar. Urutlah dada dulu. Sezalim apapun, urutlah dada dulu. Seperti kata Rasulullah kepada Ammar bin Yasir, sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sekarang ini sabar dulu ya. Sabar. Sakit, pengennya revolusi, pengennya kudeta, ayo jihad. Orang kayak gini nih, kata Allah dalam surat Al-Ma'idah, kalau ada panggilan benar-benar yang kayak gitu, kencing dalam celana duluan dia, pura-pura pingsan dia, bahkan bisa-bisa dia termasuk yang bolak balik ke belakang dengan cepat dan dia murtad. Jadi yang diperintahkan Allah adalah istiqomahlah ibadah. Di zaman ini istiqomahlah ibadah. Sholat lima waktunya jaga di masjid. Coba cintai saudaranya yang lain, walaupun di luar kelompok dia, cintai. Berkorbanlah untuk saudara kita yang diuji di Lombok, yang diuji di Palu, yang diuji di Sigi, yang diuji di Donggala, Mamuju dan sebagainya. Berkorbanlah untuk mereka, saudara kita yang ada di Suriah, di Palestina dan lain-lainnya. Teruskan kuatkan infak dan sedekah kita. Maka apalagi tahajud, apalagi duha, kuatkan. Maka ketika datang seruan, seandainya ada seruan, kita-kita yang istiqomah dalam ibadah inilah yang akan dikuatkan oleh Allah telapak kaki kita, sehingga kita maju bersama-sama. Ada yang gugur di antara kita, inilah yang masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian ibu bapak yang kami muliakan, semoga kita semua tidak ada yang berguguran di tengah jalan. Semoga kita semua istiqomah sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para alim ulama kita dan menyatukan, mengokohkan persaudaraan kita seluruhnya, dan membuat kita istiqomah dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal-amwat. Birahmatika ya sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Aziz, ya Qahar, ya Jabbar, wahai Zat yang Maha Kuat, wahai Zat yang Maha Perkasa, wahai yang menggenggam langit dan bumi dalam kuasanya. Ya Allah, kami seluruhnya adalah hamba-hambamu, makhlukmu, ciptaanmu dan milikmu. Semua kami akan kembali kepadamu mempertanggungjawabkan atas apa yang kami buat di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang berkuasa di muka bumi akan engkau rontokkan dan engkau cabut kekuasaan itu bila engkau menghendaki. Dan siapapun yang sedang di bawah di muka bumi akan engkau naikkan dan engkau jadikan menjabat berkuasa di muka bumi jika engkau kehendaki. Ya Allah, janjimu Maha benar. Ini adalah masa-masa kemenangan Islam. Ini adalah masa-masa kejayaan kembali Islam ini. Ya Allah, jadikanlah Islam di Indonesia kembali berkuasa dan berjaya. Ya Allah, jadikanlah Islam di muka bumi ini kembali berkuasa mewujudkan surat An-Nur ayat 55 janjimu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami termasuk di antara pejuang-pejuang yang sabar, yang tegar, yang istiqomah dan tercatat sebagai mujahid akhir zaman. Ya Rab, ya Allah, ya Rahman, berilah kami pada tahun 2019 pemimpin-pemimpin yang takut kepada engkau ya Allah dan sayang kepada kami, cinta dengan NKRI ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin 2019 ke atas, pemimpin-pemimpin yang akan berpihak kepada para alim ulama dan membela Islam dan menjaga kedaulatan NKRI ini. Ya Allah, pemimpin yang punya wibawa, pemimpin yang akan membebaskan Indonesia dari belitan hutang piutangnya yang sangat memalukan. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepada engkau, sayang kepada kami dan cinta dengan NKRI ini. Ya Allah, ya Rahman, apapun makar, apapun siasat, apapun konspirasi-konspirasi hitam yang sedang dipersiapkan, runtuhkan semuanya ya Allah, gagalkan semuanya ya Allah, dan jadikanlah kami ke depan menjadi orang-orang yang sujud dalam keadaan tenang, beribadah kepadamu di dalam masjid-masjid kami dalam keadaan tenang, dan terimalah amal soleh kami dan perjuangan kami ya Allah. Ya Rab kami, kembalikanlah ke tengah-tengah kami, ke tanah air kami yang tercinta, Maulana Habibuna Habib Rizik Syihab. Ya Allah, ya Allah, bebaskanlah beliau dari segala tuduhan dan fitnah yang disematkan kepadanya. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang berpihak kepadanya, lindungi dan jagalah dia. Ya Allah, siapapun yang membencinya dan berniat jahat terhadapnya, hancurkan hidupnya. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang berniat jahat dan buruk kepadanya, hancurkan hidupnya. Ya Allah, hancurkan hidupnya dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rab kami, sesungguhnya engkaulah wali kami. Lindungilah alim ulama kami yang terzalimi dan tersakiti. Lindungilah para tokoh-tokoh kami, habib-habib kami yang istiqomah, kiai-kiai kami, ustaz-ustaz dan da'i-da'i, serta tokoh-tokoh masyarakat kami dan tokoh-tokoh nasional kami dari segala niat-niat jahat para komunis, para PKI yang ada di tanah air ini. Ya Allah, serta kelompok-kelompok radikal dan sesat lainnya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Lindungilah kami, tanah air cinta tercinta kami dari bencana-bencana dan musibah. Sabarkanlah saudara kami ya Allah di Palu, sabarkan saudara kami di Lombok, dan tabahkanlah mereka ya Rabbana. Jadikanlah taubat siapa-siapa yang karena perbuatan dan dosa-dosanya engkau datangkan bencana, buatlah mereka taubat ya Allah. Jika mereka tidak mau bertobat, maka urusan mereka kami kembalikan kepadamu ya Allah. Ya Rahman, kabulkanlah doa kami. Rahim ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa-doa kami. Amin, amin, amin. Ya Rabbana amin, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca surat Wal Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.